Hai Beb, hari ini aku mau semir rambut aku karena rambut aku udah mulai banyak ubannya. Tadinya aku mau beli semir, tapi waktu beres-beres rumah ternyata nemu ini. Ini kayaknya punya temen aku yang sempet tinggal di sini beberapa waktu. Dan daripada dibuangkan, ini nggak tahu ya ini kapan ini expirednya. Mei 22. Masih nggak apa-apa lah ya. Jadi aku akan coba pakai warna ini, nggak tahu bakalan cocok apa enggak. Tapi aku memang pengen ganti rambut, ganti sih dengan semir rambut dan yang ada warna ini. Jadi ini rambutnya disisirin dulu, jadi biar gampang nanti apa aplikasinya ya. By the way, udah lama banget aku nggak bikin apa video semir-semir karena aku lagi males semir-semir rambut sebenarnya, tapi karena ini ada jadi sayang dibuang, kenapa nggak dipakai aja. Kalau jelek ya udah ntar disemir lagi ganti warna, ya kan. Aduh, gini nih kalau rambut keriting susah disisir Beb. Rambutku udah panjang ya. Segitu lamanya aku nggak nyemir rambut nih, sampai segini rambut yang hitamnya udah sampai segini. Rencananya aku mau panjangin lagi rambutku, nggak pendek lagi. Aku pakai apa namanya? Aku nggak tahu ini sisir apa. Oke Beb, ini udah selesai. Rambutnya udah halus tuh. Nih masih ada rontoknya tapi udah sedikit semenjak aku ganti sampo, dan sampo ini aku suka banget, akhirnya menemukan sampo yang cocok buat aku. Dia mengurangin rambut rontok nih, rontoknya cuman segini tuh, ini doang. Mantap. Kalau ada yang pengen tahu sampo apa yang aku pakai, komen di bawah ya. Nanti aku bikin videonya. Nah, terus dia jadi agak berkilo gitu. Rambutku kan aslinya kering banget tuh. Oke, sekarang aku mau bikin ini. Mau mengolah samponya. Kok sampo? Semirnya kayaknya yang bagian ini aku skip aja deh, karena kan aku pernah bikin video kayak gini juga di dulu ya. Nanti coba search aja di channel aku, di situ ada waktu semir-semir rambut ini. Ini aku pakai ini. Jadi aku skip aja ya, oke? So, ini dia, udah aku campur. Itu kan warnanya hijau ya, hijau terang. Jadinya warnanya kayak coklat-coklat, hijau lumut, tapi agak coklatan kayak emas gini ya. Ini bener gak sih? Apa aku kebanyakan improver? Well, saya cari tahu aja. Karena ini cuman jadinya segini doang, aku gak tahu ini bakalan cukup di rambutku apa enggak, karena rambutku, you know, segini. Aku udah pakai sarung tangan masak. Jadi, adalah. Ini cara cepat ya. Jadi aku nggak pakai sisir. Sisir itu cuma untuk mempercepat aja. Mempercepat, meratakan. Ribet juga ya pakai sarung tangan. Tapi kalau nggak sarung tangan nanti hijau semuanya. Oke. Jadi siap penjepitan. Aku udah pakai ini sarung. Ini sarung udah bolong-bolong sebenarnya deh. Makanya nggak apa-apa kalau kena cat juga. Hey, sorry bergetar tuh anjing-anjingku lagi mainan. Don't play here.
Begini caranya. Langsung diambil gitu. Yang penting yang atas ya, karena yang atas yang masih hitam, yang bawah kan udah berwarna terang, jadi pasti gampang masuknya. Tapi kalau dari ujung rambut sampai ujung kepala sampai ujung rambut warnanya rata, lebih baik dari bawah dulu ya kan, baru ke atas, karena atas itu biasanya cepet juga. Gini aja gitu, semoga jadinya bagusnya. Ini aku nggak lihat kaca beb. Aduh. Jadi kalianlah kacaku. Gini aja. Jangan sampai kena apa namanya kulit kepala ya. Nanti panas. Udah. Udah panas. Ini rambut udah agak sehat, dirusak lagi. Nggak tahu ini udah rata atau belum, nanti kita lihat hasilnya ya. Aku nggak tahu ini bakalan jadi yang seperti di gambar itu atau bakalan cuman bias-bias aja. Gitu. Oke. Terus ya. Kayaknya cukup deh, kayaknya. Ini suamiku nggak tahu aku semir ini, nah dia lagi keluar kota urusan kerja. Semoga dia suka. Tapi harusnya sih dia suka, dia kan suka warna hijau. Suamiku sih orangnya nggak ribet ya dia. Aku mau ngapain terserah, terserah aku. Mau rambut dipanjangin, mau dipotong, mau disemir warna apa aja terserah. Nggak ribet dia. Pengertian. Gitu. Aduh, udah mulai mau habis tuh. Gak lucu kan kalau semirnya udah habis, rambutnya masih sisa, ada yang belum disemir. Tapi gak apa-apa sih, kan jadi bawahnya hijau, terus atasnya tetap hitam gitu. Jadi kayak gradasi ya kan. Lihat nanti hasilnya gimana. Habis beb, kurang ini kayaknya, jadi mungkin hasilnya jadi nggak rata, tapi is okay. Namanya juga dapat
semir gratisannya kan. Ini efek males nih. Efek mager. Kalau efek mager gini. Jadi ini sisirnya buat ngeratain semirnya begini. Nah. Gitu. Nah, ini fungsinya tadi kenapa harus disisirin dulu? Biar nih gini, akhir-akhirnya bisa disisir. Aduh. Masih ada aja yang kusut. Kusut masih ada yang kusut. Oke. Sepertinya ini sudah. Rambutku tuh sebenarnya kelihatannya aja tebal, tapi sebenarnya tipis deh. Sekarang yang bagian sini. By the way, semirnya nggak kesini sama sekali loh. Ini sebagian masih ada yang kuning beb. Biarin lah ya, yang penting nanti mungkin bisa jadi gradasi atau malah makin kacau. Nggak ada yang tersisa di sini. Tuh. Nggak ada. Dan lihat rontoknya rambutku, nggak ada. Ada sih, cuman mungkin nggak sampai 10 biji. Aduh, kenapa ini hijau di sana? Alin! Aku panggil anakku dulu. Alin! Help me dong. Alin. Help me tolong. Ambilin tisu ini. Itu suara anjing kecil ke satunya. Beb nggak tahu kenapa tadi kameranya mati. Jadi ini ternyata semirnya kurang. Well, tapi nggak tahu, lihat nanti hasilnya bagaimana. Ini muka aku kena semir. Lihat aja nanti hasilnya bagaimana, apakah akan bagus ataukah enggak. Jadi ini aku udah jepit dan kita lihat hasilnya nanti ya. Maksudnya setelah aku keramas, nanti aku tunjukin kamu. Oke? Hai beb, jadi ini dia hasilnya. Ada yang jadi, ada yang hijau. Ada yang masih coklat. Ya mungkin karena semirnya kurang ya. Cuman satu doang, harusnya dua mungkin. Dan mungkin karena rambutku juga yang bagian atas ini gak dibleaching. Jadi yang atas cuman kayak apa, gradasi-gradasi gitu. Tuh. Tuh kan, kelihatan kalau kena cahaya. Tapi it's okay, aku suka. Meskipun nggak hijau-hijau banget, tadinya aku takut bakalan hijau banget kayak gini. Ntar kayak dikira pohon Natal aku, ya kan? Hijau banget. Jauh sih. It's okay. Jadi ini dia hasilnya setelah keramas dan agak setengah kering juga. Makasih udah menonton ya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. Love you.